Alright, hello guys and welcome back on my channel Progamers ID. Dan kali ini gue akan melanjutkan kembali untuk Waldorf Naruto Ultimate Ninja 2 di PS2, dan gue menggunakan emulator pada game ini. So alright guys, jadi di part sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan Neji, Temari dan juga Gaara. Dan di sini seperti kalian lihat ya di background itu ada asap berwarna hitam. Kita nggak tahu itu apaan. So okay, kita akan langsung aja. Gue akan terlebih dahulu save ya, karena di part sebelumnya gue belum melakukan save. So okay, kita akan lanjutin lagi jalan ceritanya. Okay, ini adalah penyerangan musuh. Siapa yang berani menyerang Konoha? Apa itu? Itu Orochimaru. What the fuck? Orochimaru? Oh, jadi si Orochimaru ini dia akan bermaksud untuk menghancurkan Konoha, guys. Waduh, ini pertarungan antara murid dan juga guru ya. Yang ya bisa kalian lihat muridnya songong, emang sama tingkahnya sama kayak Sasuke. Okay, jadi si Gaara kabur dan Sasuke berusaha mengejarnya ya. Walaupun Shino dan juga Naruto juga ngejar juga mereka. Waduh. Kalian nggak bisa kemana-mana. Kalian udah terkepung. Oke, Kankuro, kamu bawa Gaara dan kamu pergi dari sini. Itu Gaara itu dia kesakitan bahwa ini ya pada saat melawan Sasuke itu ya. Oke, jadi si Temari ini dia bermaksud untuk memberikan waktu ya agar Gaara dan juga Kankuro bisa kabur. Dan ya, buat kalian yang gak tahu, si Temari dan juga Kankuro ini merupakan saudara kandungnya Gaara ya. Oke. Nantang nih cewek ini, nantang emang. Kimcil emang nih cewek. Langsung aja guys. Ya, di sini kita memiliki clear condition di mana kita harus memenangkan pertarungan dan juga kita harus mengalahkan Temari dalam waktu 60 detik. So alright, ini akan menjadi hal yang sangat mudah sekali untuk Sasuke. Di pertandingan pada saat lawan Gaara, gue udah menggunakan dan menunjukkan ultimate jutsunya Sasuke yang pertama dan juga kedua ya. Di sini mungkin gue akan menggunakan teknik yang ketiga. Aduh, nggak kena. Bentar. Aduh, lincah juga nih cewek. Bakar. Ya guys, di sini gue akan kasih tahu kalau kalian berdiri di sini sampai ular itu datang, itu pasti ularnya bakalan ini ya, apa namanya, menyerang kalian. Ya itu dia, ularnya datang. Kalau kalian berdiri di sini nih, itu ularnya bakalan menyerang kalian. Oke.
ularnya nyuekin aja, soalnya kita gerak-gerak. Kalau kalian cuma berdiri di situ, itu pasti kalian bakalan dimakan ya. Walaupun nggak dimakan beneran sih, cuman diserang doang lah. Aduh, gila nggak kena. Waktunya tinggal sedikit lagi. Anjir. Gue udah cukup banyak bermain-main di sini. Kita nggak bisa retri ya. Waduh, time over. Ya, gue gagal sih untuk mendapatkan side ininya. Mission failed. Oke, rematch. Gue tadi karena terlalu banyak basa-basi sih. Oke, mungkin sekarang gue akan lebih fokus ke gamenya ya. Nice. Chidori. Anjir, masih ada lagi. Gila, banyak banget taktiknya si Sasuke ini, emang bener-bener banyak banget. Tuh kan, masih ada lagi. Ultima jutsunya banyak banget, anjir. Alright. Ini merupakan Chidori yang ini ya, apa namanya, menggunakan Core Smart. Dan ya, pada saat kita menggunakan Core Smart ini, Core Smart Mode, itu attack kita meningkat secara drastis ya. Iya, akhirnya kita berhasil. Mission accomplished. Tamari? Sasuke? Chia? Don't run away like that. What happened to Tamari? I'm okay. Don't ask me how. Tamari! You. Wasn't able to stall him for long. Tamari, this time you take Gaara and go. Hanku. I'll hold him off here. Right. We're counting on you. Alright, sekarang ternyata gantian yang kabur itu Temari dan juga Gaara, dan di sini yang bertarung si Kankuro. Sekarang aku akan menjadi musuhmu. Nunggu sebentar. Ternyata yang datang, si Kutil datang, Shino, Sasuke Uchiha. Go after the others. Apa kamu baik-baik saja di sini? Oh, nggak masalah. Leave him to me. Oke, si Songong ketemu Songong. Shino sama Sasuke sama-sama songong emang ya. Oke, di sini kita akan menggunakan Shino Aburame dan membiarkan Sasuke mengejar Gaara ya.
Cepet banget. Hah. Udah nggak bisa kemana-mana lagi nih dua orang. Jadi kamu datang, Sasuke Uchiha. Make me feel alive. Waduh, apaan nih? Cakra apa ini? Sebenarnya apa ini gara ini? Cakra macam apa yang dia gunakan? Aku harus menemukan Sasuke. Oke, tunggu sebentar Sasuke. Aku akan ke sana. Save data. Yes, dia akan save dulu. Ini benar-benar penuh kenangan pada saat gue mainin zaman-zaman SD atau SMP, gue lupa. Aku dari klan Aburame. Seberapa jelek musuhnya, aku akan serius di sini. Oke. Ya, ini dia guys, gameplay Shino melawan Kankuro. So, di sini sama sekali tidak ada clear condition lainnya selain win the battle. So, alright guys, let's do this. Ya, di sini Shino sama sekali nggak bisa menggunakan shuriken ya. Dia shurikennya tuh menggunakan serangga. Oh shit. Hampir aja. Anjir. Nice, gue dapat sacred scroll. Jadi secret scroll itu, dia itu adalah semacam secret yang kalian bisa temukan di setiap area ya yang ada di game ini. Aduh, dia malah kena racun lagi. Nice. You lose. Aduh, nggak kenal lagi. Wah, shit. Aduh, dia bertahan. Gila. Pinter juga sih. AI-nya tuh di PS2 tuh bener-bener cerdik gitu loh. Pada saat gue ngisi cakra, bakalan nyerang. Tapi pada saat gue diem, dia juga diem gitu loh. Kena. Aduh, gue nggak bisa membayangkan sih diserang sama serangga sebanyak itu. Jurus topan serangga. Nice. Ini nggak mungkin. I can't believe it. Alright. Not so fast. Not that easy. Waduh. Serangan terakhir.
Ini adalah bom racun. Kamu harus lebih berhati-hati. Ya, dua-duanya pingsan. Yang satu kehabisan cakra, yang satunya lagi kena racun. Sasuke Uchiha, maafkan aku. Alright guys, di sini kalau kalian nonton di animenya ya, itu si Shino dibantu oleh ayahnya sendiri yang muncul pada saat akhir pertarungan ini. Jadi dikasih semacam obat yang bisa menghilangkan racun ya. Oh, ini belum berakhir. Waduh, Sigar ini. Alright guys, Naruto datang. Wah, pada kaget. Tinggalkan temanku sendiri atau aku akan menghajar pantatmu, anjir. Oke, coba saja. Ya, ini Gaara udah mulai akan berubah ya. Udah mulai liar dia. Pada saat aku membunuhmu, Konoha akan kacau. Walaupun kau berhasil mengalahkanku, desa ini tidak akan berakhir. Hokage yang baru dan yang lebih kuat akan menggantikanku sekarang. Dan Konoha akan terus maju. Alright, ini dia guys, pertarungan antara guru dan juga muridnya yang sorry, muridnya yang belagu banget emang. Ya, di sini kita memiliki clear condition di mana kita harus memenangkan pertarungan pastinya, dan di sini kita harus mengalahkan Orochimaru menggunakan secret teknik level 3, yaitu teknik penyegelan ya, yang digunakan digunakan Hokage ketiga pada saat melawan Orochimaru di animenya. Sorry guys. Di stick ini yang gue senang adalah kalian bisa menjatuhkan musuh kalian. Bentar. Iya. Ya, seperti itu. Dan di sini, kalau kalian berdiri lama di sini ya, itu ular yang ada di bawah gue ini itu bakalan ngeluarin api, guys. Ini semacam apa ya? Ini yang membuat background di game Naruto Ultimate Ninja ini benar-benar terasa hidup banget gitu loh. Banyaknya interaksi yang bisa kita gunakan di pertarungan. Oh shit, hampir aja gue kena. Nice. Hup. Jadi di sini ada kataknya siapa gue nggak tahu, apakah ini kataknya Jiraiya melawan ularnya Orochimaru. Dan di backgroundnya itu terdapat ya benar-benar koronanya hancur banget. Ini di game Naruto PS4 tuh nggak ada yang backgroundnya kayak gini, nggak sehidup ini. Shit. Jatuh lu, mampus. Ntar gue bakalan pakai jurus level ketiga ya, ini harus kita gunakan. Shit, Orochimaru cukup kuat banget sih. Ah, kampret, hampir aja gue jatuh. Nggak kena lagi. Nice.
Oh my god, jatuh gue. Aduh, nggak kena. Ayo sini dong. Ah elah, anjir, nggak kena-kena. Ayo sini. Yes. Ini dia teknik yang digunakan Hokage ketiga pada saat mengalahkan Orochimaru, walaupun di animenya itu hanya bagian tangan ya yang tersegel, nggak seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh yang tersegel tuh udah jelas-jelas bakalan udah mati Orochimaru. Ya, finally. Iya, hanya bagian tangannya yang lumpuh. Aku menyegel kedua lenganmu. Kamu sekarang tidak akan bisa lagi menggunakan jutsu. Ya, Hokage ketiganya telah pulang ke rahmatullah. Aduh, ini benar-benar pahlawan kayak gini. Alright, jadi sekarang si Naruto ini telah membangkitkan kekuatan Kyuubi-nya. Dan ya, di sini untuk clear condition-nya. With enemy attack power high. Jadi si Gaara ini memiliki attack power yang cukup tinggi di pertarungan ini. So, okay guys, let's do this. Aduh, langsung kena, mantap. Yang keluar kecebong. Tipuan, tipuan. Ini, sekarang. Waduh, yang keluar malah Gama Kichi. Nah, akhirnya keluar yang asli. Wow, masih ada lagi Yondaime guys. Yondaime, gue nggak tahu.
Aku nggak tahu bisa kayak gitu ya. Bisa ada Yondai mainnya loh. Ini yang bikin game ini fun tuh ini. Fiksi-fiksi yang ada di game ini tuh benar-benar gue suka banget. Mungkin kalian yang hidup di era 60 apa namanya? Era-era 60-an, kok 60-an? 90-an pasti asik banget main game ini. Sumpah dulu gue main game ini tuh dari subuh sampai malam nggak berhenti. Oh shit, hampir aja. Oh, nice. Oh my god. Oh shit. Menghindar terus si doi. Good. Mission accomplished. Say, Iruka-sensei, the old man died with a smile on his face, right? That's right. Even after so fierce a battle, Lord Hokage, he looked peaceful. How, Iruka-sensei? How was he able to die smiling? I think it's because he knew that the will of fire was being passed on. The will of fire? Yes. The third Hokage told me about it when I was young. It's the bond that ties the Leaf Ninja together. It's what makes us family. It's what makes us whole. So that's the will of fire? That's right. Naruto, Lord Hokage had enough faith in us, in all of us, to entrust to us the future of the Leaf. It's his legacy. Never forget that. I won't. Don't worry. I won't ever forget. Do you see it, Lord Hokage? The fire burns brightly, and it will shine its light upon our village and keep it warm and safe for many years to come. Hang in there, Naruto.
Okay, guys. Jadi tadi cukup sedih ya cutscene-nya. Kita kehilangan seorang Hokage, yaitu Hokage ketiga. Dan ya, di sini gue akan save dan gue akan akhiri videonya sampai sini. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan sampai bertemu di video Naruto Ultimate Ninja 2 berikutnya. Bye-bye, guys.